Oke guys, ketemu lagi di channel gimana dan oke, jadi di video kali ini aku bakal bermain game Mobile Legend dan bakal memakai hero Zilong. Jadi di update terbaru dia itu di buff ya, jadi di skill ultimate-nya dia itu durasinya lebih lama lagi coy. Jadi intinya durasi ultimate-nya itu dia sekarang lebih lama gitu ya, kalian bisa baca di gambar ini coy. Nah, jadi kita bakal langsung saja coba dan main di ranked. Ini adalah season 18 di game Mobile Legend. Ya, mungkin kalian juga udah reset season sih. Oke, jadi nggak usah lama-lama, kita bakal langsung saja ke gamenya ya. Let's go. Oke, kita sudah ada di loading gamenya ya. Jadi ini skin Zilong tuh juga di remodel ya. Jadi sekarang jadi kayak gini coy, skin epicnya. Dan ini masih master coy, karena ini di advanced server ya. Jadi buat sampai grandmaster epic aja itu susah men. Jadi ini di master, mudah-mudahan kita bisa menang ya. Dan di advanced server tuh kebanyakan bendera Philippines coy ya. Bendera Philippines, gak tau lah kenapa ya. Dan tim kita matchmatchnya 2 ya. Keren lah ya. Intinya ya kita seru-seruan aja ya. So let's go guys. Oke, kita bakal langsung ke lane bawah. Kita bakal ke lane bawah, ke lane gold ya. Jadi kita bakal mendapatkan God lebih banyak ya di 3 menit pertama coy. Ini ada Iron Man di sini coy, mantap ya. Kita bakal ambil skill 2 dulu karena lebih enak buat farming ya. Woi 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 woi. Jadi karena kita nggak pakai retribution, jadi kita nggak bisa beli item jungle. Kita bakal bikin sepatu langsung aja. Nah, enaknya kayak gitu kalau ambil skill 2 dulu men tuh. Ya, jadi yang di-buff di ultinya ya, mantap. Kita dapat gold 100 men. Ya, tapi ini di 3 menit pertama sih. Sinyal kuning kayak begini loh, bikin males main sinyal kuning ya. Lumayan sakit nih hero, jadi kayak ada spell farmnya gitu sekarang ya. Oke, farming aja dulu. Mantap, kita fighter, kalau belum ada item jangan maksain gitu. Santai, tower kita masih aman, masih ada shieldnya. Kita tunggu bos. Mantap. Nih. Mantap kayak gitu loh. Jadi enak banget gitu loh. Wah, ada Uranus, bos. Bos, kenapa aku yang diserang loh? Oke, untung aja Brody-nya belum level 4 ya. Kalau udah level 4 mati kita, coy. Santai, santai. Jadi ini kalau kita di sini land gold, musuhnya itu land XP ya. Oke, kita farming aja dulu ya. Kita nggak bakal mati karena isi long tuh kan sekarang ada itu kayak spell farm, spell farm gitu. Kita harus level 4 dulu. Jadi kita harus level 4 sebelum kita balik ya. Mantap. Oke, Brody udah level 4, jadi kita harus hati-hati karena ultinya bisa nyasar-nyasar ya. Ultinya itu yang rusuh. Oke, recall dulu aja, aman, biar aman. Brody itu termasuk maxman yang ngeselin coy, soalnya dia tuh maxman tapi ada stunnya gitu loh ya. Ini kan, ah waduh, kita malah dapet yang Uranus ya. Iya coy, aneh sekarang hero baru tuh hampir semuanya dikasih stun gitu loh ya. Terus gimana nasib-nasib seperti ini ya, nasib-nasib kita yang memakai hero fighter kayak gini loh. Hero-hero kayak sekarang tuh hampir-hampir rata-rata pakai itu semua men, pakai semua, pakai stun semua. Jadi kita bakal santai farming, santai aja coy. Kita belum jadi belum sakit ya. Oh ya, kita belum lihat tadi ultinya, intinya lebih lama aja, jadi kalian bisa santai gitu men. Oke, apakah Brody-nya sendiri? Oke, kita coba ultinya ya. Biasa aja coy, ya kan cuman di durasinya aja sih yang di debuff ya. Udahlah, kita biarin lane kita coy, percuma kita kesana ya. Ini lebih penting coy, kita farming ya. Males ada Uranus tuh. Mending kita jadi aja, kita sakit sampai late game tuh udah bagus. Kita late game jadi itu udah bagus bos. Ini. Sini.
Woi, wah, bukan stun coy, Jilong ini lo, Brody tuh stun gitu lo, nggak enak banget lo. Ya semoga aja kita menang coy, menang kalah bodo amat. Gua menang kalah gua upload coy. Gua mah main menang kalah upload, mending kita bisa review gitu ya kayaknya. Ajar bos, paninya lah. Ah, paninya. Mantap, gitu loh, udah capek-capek loh, hampir kita yang mati loh tadi ya. Kalau kalian tuh belum ada item tuh jangan maksain war. Udulah, biarin coy, biarin. Kita tuh punya 2 mm ya, harusnya lag game sakit nih. Bentar aja dulu. Ini loh yang bikin kita tadi mati tuh karena nge-lag juga sih. Kita nggak nge-lag coy. Ini Uranusnya tuh nge-push men, MMR dia kayaknya. Woi, anjir, gua belum jadi item, tolong gitu loh ya. Ya ampun coy, fighter men. Kita belum ada item, jangan dipaksa buat ikut war gitu loh bos. Anjir, Balmon lagi mati, fix kita mati coy. Jadi santai, kita bakal push tower, bodo amat. Kita punya ulti yang super lama, jadi kita bisa kabur ya nanti. Iya coy, kalau kita nggak ada yang nge-push kalah, ini bisa kalah kita. Woi, jalan-jalan bos. Bodo, kita tinggalin aja ya. Intinya kita farming tower coy, kalau udah kayak gini ya. Woi, mantap. Yo, let's go, kita push ya coy. Males banget aku sama hero-hero stun kayak gitu loh. Kenapa bikin hero baru harus ada stunnya gitu loh? Bikin rusuh sumpah coy. Kasian gitu ya player-player fighter, apalagi Alu coy. Wah mantap ya player Alucard ya. Only the fearless heart can soar to the heavens. Oke. Santai dulu bos. Farming santuy. Mantap. Bentar bos, rame. Ya ampun cuy itu 2 loh. Ah lumayan, ya ampun. Happiness is found from within, not in others. Oke, let's go. Arm yourself and stand by me. Mantap. Sip, kita bisa dapat satu tower ya. Tak lumayan coy. Sip. Kita push aja ya. Iya coy. Kita push saja. Kabur ya. Recall dulu bos. Yuk. Mantap, kan ku udah bilang tadi itemku karena belum jadi bos. Kalau lu sabar dikit gitu ya. Iya, musuhnya tuh sabar dikit makanya. Santai. Kita dapat ya. Yuk serang. Serang aja bos. Ah. Mantap. Mati lagi lu. Oke, kita injer parsanya. Ajar. Bentar, ada Balmon coy. Balmon. Nah. Mantap.
Oke, kita hapus ya. Mantap gitu loh, coy. Udah aku bilang karena itemku belum jadi tadi. Oke, kita hapus lagi. Jadi intinya ultinya aja tuh sakit lah ya. Mantap lah pokoknya. Sini kita ambil aja semua buffnya biar Brody-nya nggak sakit, men. Iya, coy. Karena Brody kalau pakai buff ini bahaya. Oke, okay, let's go. Anjir, coy. Kita ngot ya. Gobloknya mati, cuy. Supaya minion kita agak lebih besar ya. Ya, coy. Jadi minion kita lebih besar-besar gitu loh. Mundur dulu, boy. Mantap, coy. Lah, kita udah. Wah, mati kan. Yang penting kita udah majuin minion ya. Yuk, ajar. Parsa. Mati lu. Mati ya, jadi abu lu. Oke, coy, farming dulu. Kita harus pakai 2 buff supaya sakit ya. Oke. Okay. Wih, kita nggak dapet buffnya loh. Brody-nya, coy. Ah. Wih, lu mau kemana, bos? Ah. 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 Mantap. Rata, coy. Karena tadi gue udah bilang karena item gue belum jadi. Makanya santai lo main tuh. Oke, kita push ya. Kita push, coy. Mantap, tanpa minion kita bisa nge-push. Easy gak tuh? Santai dulu, santai. Mantap, bro. Oke, jadi seperti itu, coy, Zilongnya ya. Ya kalau awal-awal emang agak susah, coy, karena kita nggak pakai retribution dan kita solo lagi ya. Jadi di awal-awal bener kita tuh kepres banget. Jadi thank you, coy, udah mau nonton. Ya intinya hero-nya tuh sakit, coy. Hero-nya tuh sakit, coy. Karena gila aja ya sekarang hero-nya. Mantap, dan kita MVP dong. Oke, guys, jadi thank you ya. Kita kira-kira dapat kegil berapa sih tadi kita? Oke, jadi kita dapat ungu ya. Nomor 5, coy. Zilong nomor 5 kita. Ungu nih, coy. Kira-kira kita bisa supreme ya. Mantap. Oke, jadi thank you udah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya, guys ya. Bye-bye.